Belakangan penampilan Nikita Mirzani mencuri perhatian publik. Pasca penjemputan paksa putrinya Loli, Nikita terus terlihat mengenakan masker dan tidak menunjukkan wajahnya di media sosial seperti biasanya. Bahkan saat membuat konten, ia kerap menutupi wajahnya dengan gambar lemon. Isu soal alasan penggunaan masker oleh Nikita mulai muncul di kalangan warganet. Cindy Claudia, mantan sahabat Loli, mengungkap fakta mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Nikita memakai masker karena hidungnya terluka akibat ditonjok oleh Loli. Hal itu diungkap Cindy melalui konten eksklusifnya di Instagram. Meski demikian, Nikita sendiri belum memberikan klarifikasi mengenai alasan sebenarnya di balik penampilannya yang selalu memakai masker. Pengakuan Cindy pun memicu beragam reaksi dari warganet. "Pantas pakai filter lemon," komentar salah satu akun.